Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Lesler Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Lesler Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar soal Leslar, yaitu kabar dari Igun Sudarmono, kabar dari Raffi Ahmad, dan juga kabar dari acara Cinta Abadi Leslar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, yang mana kabar pertama di sini datang dari Irsya DA, yang mana di sini ia mengatakan bahwa ia kangen duet bareng Lesti ya para sahabat Leslar. Setelah dulu ya, ia pernah berduet dengan Lesti Kejora di ajang Pencarian Bakat. Namun sekarang ia akan duet bareng bersama Selvi Yama ya. Masya Allah, semoga nanti bisa terwujud nih rasa kangennya berduet bersama Dedek Lesti Kejora. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya, di mana di sini datang dari unggahan akun Instagram Irfan Hakim soal konten terbarunya bersama Leslar dan Kura-Kura. Di sini Irfan Hakim mengatakan, yang tahu jangan sok paling tahu, tapi saling kasih tahu. Dari sini sama-sama kita belajar cari ilmu. Dari saya yang selalu belajar untuk menjadi pecinta alam termasuk hewan dan manusia di dalamnya. Terima kasih Lesti Kejora, Rizky Billar membuat banyak orang jadi lebih tahu. Buat yang so paling tahu, salam tepak jidat aja ya, selengkapnya nih di channel YouTube-nya Irfan Hakim ya. Yang sudah nonton konten terbarunya dari Irfan Hakim, pasti kalian tahu banget nih cara memperlakukan hewan ya, ya salah satunya kura-kura ya sahabat Leslar. Di unggahan Irfan Hakim ini ada Rizky Billar memberikan komentar, kura-kura dalam perahu, aku pura-pura nggak tahu. Aduh, bisa aja nih si kakak ya. Oke, kabar berikutnya nih ya, hidupkan alarm ya sahabat Leslar. Tunggu Leslar nih di channel YouTube-nya Prestige Production, yaitu Leslar bikin baper part kedua ya, tayang premier nih pagi ini ya sahabat Leslar, jam 10 pagi ya sahabat, di channel YouTube-nya Prestige Production ya. Jangan sampai ketinggalan, hidupkan alarm kalian ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini di channel YouTube-nya Irfan Hakim terlihat ya kakak Rizky Billar menatap Dedek Lesti Kejora, dan setelah menatap kakak Billar mengatakan makin cantik ya. Irfan Hakim pun mengatakan iya cantik beneran katanya ya. Di sini juga Irfan Hakim mengatakan kalian makin mesra aja makin lama. Masya Allah ya para sahabat Leslar, di sini Dedek Lesti mengatakan itu kakak dapat pahala loh bilang Dedek cantik. Kan sering kakak bilang cantik, kakak Rizky Billar sambil menatap mesra Dedek Lesti. Aduh, Masya Allah, bikin baper saja nih si kakak ya. Di sini di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan tatapan yang sama kayak waktu di OMS pas segmen terakhir. Pas Dede bilang semoga mendapatkan perempuan yang mencintai dan menyayangi Kak Rizky setulus hati,
Sorotan mata yang sama lihat Dedek sambil ngelus dada, tatapannya nggak pernah berubah, Masya Allah, nih si kakak ya. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, indahnya. Semoga kalian selalu bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin ya, Masya Allah, doa terbaik untuk Leslar ya. Kabar berikutnya di sini datang dari IGS Mas Gongli ya. Sepertinya nih bakal ada konten terbaru dari Leslar Entertainment ataukah Rizky Billar ya. Di sini Mas Gongli mengatakan, sumpah edisi kocak, ngeditnya aja ngakak sendiri. Kira-kira ini collab sama siapa, hayo? Ada yang tahu? Banjir komentar di unggahan ini mengatakan Leslar dan Ciki kayaknya ya. Wah, kita tunggu nih konten terbaru dari Leslar Entertainment ya. Kabar berikutnya, Masya Allah, tadi malam kakak Rizky Billar berkunjung nih ke rumah Sultan Andara Raffi Ahmad. Yang mana di sini Raffi Ahmad mengatakan Rizky Billar makin sukses katanya ya, sudah membeli mobil baru Lamborghini ya sahabat Leslar. Dan kita lihat IGS-nya Kak Shandy ya sahabat, terlihat nih bersama Kak Gigi nih Masya Allah dengan baby barunya. Dan di sini kita lihat nih ada Bumil cantik Lesti Kejora, Masya Allah cantiknya Bumil ini makin glowing saja ya sahabat Leslar. Di sini dari unggahan ini pun dari para fans mengatakan Dedek Lesti nengok anak Rans dan sekaligus berkumpul dengan orang-orang baik, hebat dan sukses. Semoga kalian sehat, bahagia, makin sukses, dilimpahi keberkahan dan rezeki halal, silaturahminya langgeng, amin ya robbal alamin. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, insya Allah semoga Bumi lahiran normal, sehat selalu ya, amin ya, doa terbaik tentunya ya. Dan kita lihat nih di IGS-nya kakak Rizky Billar ya, membagikan momen-momen tadi malam bersama orang-orang hebat. Ada Raffi Ahmad, ada Fadil Jaidi, ada Juragan 99, dan Aan Story nih para sahabat Leslar, Masya Allah ya. Makin sukses selalu nih untuk kakak Billar ya sahabat Leslar. Di sini dari para fans juga mengatakan ini indahnya kebersamaan sultan-sultan muda, semoga langgeng. Di sini juga ada komentar lain mengatakan di sini dari @alufifamily24, kumpulan laki-laki hebat yang selalu memuliakan istrinya, Masya Allah ya sahabat Leslar, pokoknya makin sukses ya untuk Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Di sini datang dari akun Instagram Igun Sudarmono, yang mana di sini ia mengumumkan bahwa bakal ada CMIA Chart Music in the Award 2021. Siapa jadi yang terfavorit tahun ini? Seperti yang dituliskan dalam captionnya, di Chart Music Indo Music Award tahun 2021 ini juga ada polling untuk menentukan siapa penyanyi solo terfavorit, grup terfavorit, kolaborasi terfavorit, dan lagu terfavorit. Buat yang mau ikutan voting langsung aja klik link ya para sahabat di akun Instagramnya Igun Sudarmono di Chart Music Indonesia Award ya sahabat Leslar. Di mana di sini di unggahan Igun Sudarmono dibanjiri komentar dari para fans Leslar ya. Di sini Lesti Kejora, Lesti Kejora, Lesti Kejora, Masya Allah. Semua menyuarakan Lesti Kejora untuk memenangkan di ajang bergengsi ya yang diselenggarakan oleh Igun Sudarmono. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya di IGS-nya Pak Ferry Fernandez ya. Ternyata Pak Ferry semalam bersama kakak Rizky Billar di rumahnya Sultan Andara terlihat nih lagi syuting ya. Sepertinya lagi syuting call ya sahabat Leslar. Wah, syuting call bersama Raffi Ahmad nih bintang tamunya. Makin gak sabar ya untuk nonton acara Cinta Abadi Leslar yang akan tayang di hari Minggu besok ya sahabat Leslar, Masya Allah semoga makin lancar dan sukses selalu ya. Oke, baiklah sahabat Leslar, tentunya itu saja kabar dan informasi dari Mimin pagi ini. Tetap terus pantengin Leslar channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info terupdate dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.
Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.